What's up, man? Gue Arif, balik lagi di channel Arking. Dan hari ini teman-teman, tepat kurang lebih 2 minggu pemakaian gue bersama oli samping BL1 Super 2T ya teman-teman ya. Dan hari ini gue mau ngecek kerak dan seperti apa hasilnya. Ayo kita lihat bareng-bareng teman-teman. Untuk businya dulu teman-teman ya. Ini dia. Kok gak jelas. Nah ini. Ini kalau kelihatan ini ya, untuk bagian pinggirnya ini enggak ada keraknya teman-teman, dia cuma kayak gosong doang, gosong kuning-kuning kecoklatan. Dan di dalamnya juga bagian ininya nih, itu juga warnanya coklat ya teman-teman ya, coklat, dia enggak hitam, coklat doang, coklat. Iya, enggak ada kerak, enggak ada pasir di sini. Basah ya, basah dan warnanya kecoklatan, agak hitam lah, hitam agak kecoklatan teman-teman, kayak gini. Untuk pemakaian jangka 2 minggu untuk busi kayak gini menurut gue masih tergolong bersih teman-teman. Dan untuk jarak jauh sih kayaknya penumpukannya nggak parah ini, untuk pemakaian satu botol kayaknya, kayak gitu teman-teman ya. Ini businya. Nah, by the way teman-teman, untuk nih untuk bloknya, gua gimana ya, mau terkejut juga, tapi ini harganya 50 ribuan gitu loh. Kalau ini harganya 30 ribuan dan sebersih ini, gua sih salut. Cuma ini harganya 50 ribu teman-teman, jadi gua nggak begitu apa ya, nggak begitu kaget juga sebenarnya ya, biasa saja lah. Memang seharusnya oli di atas 50.000 ya begini, minimal begini. Ini tipis teman-teman, kondisinya ini tipis banget. Ntar biar jelas ya. Nih, ini tipis banget. Mirip kayak apa ya, GPA kali ya, GPA ester kali. Nih, mirip kayak ini juga, sama begini. Total total B begini, cuma dia nggak ada putih-putihnya. Kalau total ini mirip kayak itulah, ini kayaknya. Nih basah, lengket juga, terus di bagian kop atasnya sini juga bersih teman-teman, nggak ada pasirnya, nggak ada keraknya. Dan ini warnanya cuma hitam kecoklat, oh kuning kecoklatan doang. Dan ini gampang banget dihilangin, ini pakai tangan aja udah hilang teman-teman. Oke, tuh kayak gitu ya. Dan by the way, ini gua pakai setelan seminggu awal pakai setelan basah, dan seminggu terakhir gua hanya pakai setelan standar teman-teman. Dan rasanya gimana? Gua spill dari sini ya. Rasanya enak. Enaknya seperti apa? Nanti akan gua jelaskan detail di video full reviewnya ya teman-teman ya. Jadi gua nggak akan jelaskan di sini. Oke. Apalagi teman-teman? Untuk suara mesin ya. Suara mesinnya dia menurut gua masih tergolong adem ya. Ini normal. Ini masih di atasnya normal sedikit gitu. Apalagi ya, harganya 50 ribuan, gue beli kalau nggak salah 53 ribuan. Dan dia wangi, pas jadi asapnya pun dia ada wanginya tipis-tipis, kayak gitu, mirip Idemitsu lah kira-kira, kayak gitu teman-teman. Ini mau gue bersihin dulu dan akan gue ganti dengan oli samping apa coba, nanti akan gue share di ini ya, komunitas teman-teman, kayak gitu. Oke, segini aja teman-teman review kerak oli samping BL1 Super 2T dari gua. Barangkali ada yang mau ditanyakan atau ada yang belum gua sampaikan atau ada yang salah dari penyampaian gua, tolong tulis kritik kalian dan saran kalian di kolom komentar. Kita diskusi kayak biasanya teman-teman. Thanks for watching dan sampai jumpa di video gua selanjutnya.